Pemirsa, kecelakaan maut terjadi Sabtu pagi tadi di Sleman, Yogyakarta. Dua mobil bertabrakan akibatkan 4 orang tewas. Dari jalan Magelang KM 7,8. Tabrakan dua minibus terjadi di jalan Magelang kilometer 7,8 Melati, Sleman sekitar pukul 5.45 waktu Indonesia Barat pagi tadi. Minibus berplat nomor H8571 RG berpenumpang 7 orang diduga kehilangan kendali saat melaju dalam kecepatan tinggi. Minibus oleng lalu menabrak minibus lain berplat nomor B2004 BZP yang melaju dari arah berlawanan. Akibatnya, 4 penumpang minibus meninggal dunia di lokasi kecelakaan. Seluruh korban meninggal dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda DIY, sementara korban luka dibawa ke RSUD Sleman dan RSA UGM Yogyakarta. Kasus kecelakaan ini masih ditangani unit Lantas Polsek Melati. Polisi menduga pengemudi minibus yang mengebut terpengaruh minuman keras. Mobil satu hancur. Dan berlawanan kendaraan yang dari arah utara sempat menabrak G-Wagon melompat menuju ke jalur yang berlawanan, kemudian kena dengan kendaraan yang berlawanan dan setelah itu menghantam bangunan yang ada di